Tahiyatul Mubarakah wa Tahiyatul Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Syafa Maura, perwakilan Dai Muda SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat mengenai hari ini. Masih gabut? Belum kenal Fastabiqul Khairat ya? Fastabiqul Khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia juga akan melihat balasannya. Dari ayat tersebut, kita kesinambungkan dengan gabut dan berfastabiqul khairat, itu bisa menjadi kesatuan yang sangat amat menguntungkan bagi kita. Berfastabiqul khairat, contoh kecilnya adalah, kamu daripada nonton TikTok, scroll IG yang bikin makin gabut ya, kalau kita nonton terus-terusan itu gak ada rasa pencapaian gitu, yang ada makin jenuh. Nah, contohnya untuk berfastabiqul khairat adalah ambil Qur'annya, baca ayatnya, pahami maknanya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu masih contoh kecilnya. Namun, masih banyak lagi contoh besarnya yang kita bisa lakukan untuk berfastabiqul khairat. Sesuatu yang bernilai positif dan bermanfaat bagi semua itu disebut fastabiqul khairat loh. Nah, baru tahu kan? Jadi, kalau kita merasa gabut, ya udah, fastabiqul khairat aja. Sekian tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nur qalami wa ma'as turun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.